Hai semua, ketemu lagi dengan kita di channel Komputer HP. Dalam video kita kali ini, kita akan sharing tentang aplikasi keren buat foto editor di iPhone. Meskipun tersedia di iPhone, tapi 3 aplikasi ini, aplikasi gratis untuk foto editor, juga tersedia di Play Store Android tentunya ya. Kalau kalian menggunakan Android, kalian juga bisa menggunakan aplikasi ini. Mungkin dari sekian banyak atau ratusan bahkan ribuan aplikasi foto editor di Play Store ataupun di App Store, hanya sebagian kecil yang mendapatkan perhatian dan banyak digunakan oleh penggunanya. Nah, seperti yang kita tahu juga di zaman now ini aplikasi foto editor sangat diperlukan untuk memperbagus foto ataupun mendapatkan hasil yang lebih bagus dan tidak mengecewakan. Nah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, jangan lupa subscribe dulu channel Komputer HP ini supaya makin banyak video baru yang rilis dalam channel ini ya. Dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini, kamu sudah turut ikut membantu channel ini untuk semakin berkembang dan semakin besar. Saya ucapkan terima kasih kalau kalian sudah mau melakukan subscribe channel ini. Nah, kita lanjutkan ke aplikasinya. Aplikasi yang pertama adalah, kan buka App Store ataupun Google Play Store, kan ketikkan PicsArt Photo Editor. Kan ketikkan saja PicsArt di sini. Nah, PicsArt ini adalah aplikasi yang dianggap sebagai aplikasi foto editor yang memiliki banyak sekali fitur yang lengkap dan serbaguna untuk beragam kebutuhan foto editing dan tentunya sangat mudah digunakan. Dan bila kamu suka dengan mengedit foto, maka aplikasi ini sangat bagus untuk kamu gunakan. Di Play Store sendiri sudah digunakan sebanyak 250 juta orang. Dan PicsArt ini sendiri ada banyak sekali tool yang bisa digunakan, sehingga dapat memudahkan kita dalam pengeditan foto, sehingga menjadi foto kekinian yang bisa digunakan, yang biasanya digunakan oleh kebanyakan orang. Nah, cara menggunakan aplikasi PicsArt ini sendiri juga tidak terlalu sulit. Jadi dengan aplikasi ini kamu dapat membuat kreasi foto transparan, menggabung foto, overlays, efek kayak bayangan, dan bahkan kreasi foto yang unik layaknya di aplikasi semacam Photoshop. Dan sangat cocok bagi kamu yang suka dengan dunia fotografi. Dan tentunya di sini PicsArt sendiri sudah menyediakan sosial media khusus untuk pecinta fotografi. Nah, untuk beragam kreasi foto dengan PicsArt akan kita bahas pada next video. Kalian yang sabar ya. Kita lanjutkan pada aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi yang namanya Snapseed. Kan ketikkan saja di Play Store ataupun App Store, Snapseed. Mungkin di antara kalian sudah ada yang menggunakan aplikasi ini, aplikasi foto editor besutan dari Google. Dan aplikasi ini juga cukup terkenal karena ya tentunya punya Google ya. Snapseed sendiri dapat digunakan untuk beragam filter foto, pengeditan foto, dan sharing ke sosial media. Nah, kalau ada yang bilang kalau Snapseed itu mau di bilangnya ingin Instagram, bakal susah lah. Karena mangsa pasarnya sendiri juga berbeda. Snapseed sendiri dilengkapi dengan beragam filter, mulai Tech Routes, HDR filter, Lightning Effect, Tune Image, Vintage, Portrait, Head Pose, dan lain sebagainya yang tentunya bakal bikin pengalaman editing videomu. Maksud saya, yang bakalan bikin pengalaman editing fotomu makin keren dan menarik. Namun aplikasi ini kurang cocok kalau kamu mau hasil yang lebih keren dan lebih bagus dengan cara yang lebih cepat. Kenapa? Karena kamu harus melakukan beberapa penyesuaian dengan beragam filter atau fitur di dalamnya supaya hasil foto kalian makin menarik dan makin keren hasilnya ya. Kalau kalian lihat di sini, ini ada portrait, ada smooth, ada pop, dan lain sebagainya, banyak sekali filter di sini. Kalau kalian centang, di sini ada tool yang bisa kalian pilih. Ada banyak sekali tool yang bisa kalian gunakan untuk editing foto yang ada di ponsel iPhone ataupun Android kalian. Nah, kita next ke aplikasi selanjutnya, yaitu aplikasi yang namanya PixLR. Mungkin kalian nggak asing ya, aplikasi ini
seperti Snapseed dan PicsArt, aplikasi ini juga terkenal di Android daripada di iPhone, seperti halnya aplikasi PicsArt. PixLR sendiri memiliki dan lebih fokus pada banyak efek foto, overlays, dan beragam filter lainnya. Dalam editing foto, dengan PixLR kamu dapat menambah teks ataupun lain sebagainya. Dan sekarang tulisan mungkin kalau kamu mau bikin quote-quote kayak di mana namanya? Di Instagram dan lain sebagainya, mungkin kamu bisa menggunakan aplikasi yang namanya PixLR ini. Dan kalau sudah selesai ya tinggal share saja ke sosial media. Nah, di sini kalian bisa menambahkan teks. Typing misalkan, typing saja. Next. Nah, di sini kalian bisa menambahkan teks dengan beragam apa namanya? Bentuk font. Yang tentunya sangat asik sekali lah kalau fontnya macam-macam kayak gini. Kan bisa download seperti ini untuk menambahkan font. Dan kalian bisa coba cara ini di ponsel kalian sendiri. Nanti next time kita akan bahas lebih lengkap, lebih detail untuk 3 aplikasi ini. Jadi 3 aplikasi ini adalah versi saya. Kalau kalian memiliki versi lain atau versi kalian sendiri, coba sebutkan di kolom deskripsi aplikasi foto editor apa saja yang menurut kalian terbaik. Jadi tulislah di kolom komentar, menurut kalian aplikasi foto editor apa saja yang namanya, yang menurut kalian yang biasa kalian gunakan untuk editing foto. Nah, kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke sosial media yang kalian miliki sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa juga lihat video-video lain yang ada di channel ini yang tentunya juga sangat bermanfaat buat kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.